pengampunan atas dosa-dosa kita. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Bagaimana kabar panjenengan pada hari ini? Selamat berhari Minggu. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita yang Maha Pengasih dan Penyayang, sebagaimana kita renungkan pada hari ini berdasarkan Mazmur Tanggapan dari Mazmur 103. Mari kita jadikan Mazmur Tanggapan sebagai doa kita. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hei jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hei segenap batinku. Pujilah Tuhan, hei jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikian pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, refren Mazmur Tanggapan dengan jelas mengajak kita semua untuk memuji Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Indikator yang ditunjukkan oleh pemazmur pada hari ini bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang dihubungkan dengan pengampunan. Pengampunan atas dosa-dosa kita, pengampunan atas pelanggaran-pelanggaran kita. Bahkan dikatakan di dalam mazmur pada hari ini, dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bahkan ketika kita mati sekalipun, dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Itu indikator yang ditunjukkan oleh pemazmur kepada kita bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Selanjutnya, indikator ditunjukkan pada kalimat-kalimat pujian yang mengakui bahwa Allah mengampuni. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah ia memperlakukan kita setimpal dengan kesalahan kita, dengan dosa-dosa kita, dan apalagi membalas kita setimpal kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikian pelanggaran kita dibuangnya. Sejauh timur dari barat, artinya apa? Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang bahkan tidak mengingat-ingat pelanggaran, kesalahan, dan dosa-dosa kita.
Inilah alasan mengapa kita senantiasa berbahagia karena dianugerahi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kendati segala kelemahan, kerapuhan, kerintihan dan dosa-dosa kita. Konsekuensinya apa? Berhadapan dengan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang seperti itu, tidak ada kata lain kecuali bagi kita untuk terus-menerus bertobat, berubah, dan mempersembahkan hidup kita kepada Allah agar hidup kita pun menjadi tanda kasih sayang dalam kehidupan bersama. Kasih sayang kepada sesama, kasih sayang kepada alam semesta ini. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk terus mempersembahkan hidup kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang bagi kita, dan kita pun digerakkan oleh kasih sayang yang sama, peduli kepada orang lain, peduli kepada sesama, dan peduli kepada alam ciptaan, alam semesta. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.